Gimana Pak, kebun kates ya Pak? Udah ada perkembangan belum Pak? Sekarang ini lumayan kalau masalah pertumbuhan itu. Udah lumayan Pak ya? Iya, masalah pertumbuhannya, tapi untuk buah masih jauh istilahnya. Berapa hektar tanam ya Pak? Kalau luasnya saya nggak kurang tahu nih, tapi untuk tanam tumbuhnya sekitar 700 pohon. Waduh, siapa lagi nih? Waduh, preman kemarin ini Pak. Preman kemarin ini. Cemong belang ini, cemong belang ini. Ini kamu di kameramen. Ngapain kamu orang sini? Kamu ini di sini apa ini? Ya ini rumah saya. Ayah, kenapa emang ya? Kamu ini kemarin mau ngumpul kasih ya? Ini siapa ini? Saya mencari Bunglaga. Waduh. Nyariin rumah dia ini. Mau nanya sama sini udah sehari. Apa urusan sama saya? Langsung viral kemarin video kameramen. Ya Bunglaga itu musik kami terus. Malah ya. Kami terus dia ikutin terus kami, buntutin kami terus. Kamu orang tahu rumah saya dari mana? Ay, banyak, saya nanya-nanya di sana tadi. Lama saya nyari rumah kemarin. Banyak. Udah, pokoknya begini. Santai duduk dulu, nanti saya panggil Bang Laga nih. Iya, Abang ini siapanya? Iya, saya siapanya kamu? Satu warga di sini saya, terus aja. Ini tetangga tuh. Jangan sembuh-sembuhin Bang Laga. Kalau ada apa Bang Laga nih? Pokoknya saya keluarin. Pokoknya saya panggil dulu. Ya. Kalau dia ada pasti Abang ditemuin sama dia. Iya, kurang aja dulu ya. Enggak apa. Oke. Itu kasihin dulu video-video nih. Ya enggak apa-apalah, biar kalian viral. Ini rumah kamu nih. Biar kalian viral. Kamu ini. Biar kalian biar kalian berdua ini viral. Oh, tak benar kamu. Enggak merasa masyarakat lagi di sini. Karena kalian ini meresahkan sekali kalian berdua ini emang. Nah, ini Bung Laga nih. Ini Bung Laga, mereka datang Bung Laga tuh. Kok kamu ini, tahu nanya sama siapa dia orang? Mata-mata kami ini di mana-mana, Bung Laga. Oh, ini tadi Bapak. Ya, mau kamu sembunyi kemana, saya temuin bisa gak? Ini Bapak Ipa laporan dari saya. Katanya ada dua preman yang sanggar, berutang katanya. Datang ke rumah kameramen. Iya, kami orang lagi ngobrol, Bung Laga. Oh. Tentang masalah kates, mereka nah, tiba-tiba datang. Ini nih, Bung Laga nih. Bukan ini. Bilang kameramen video kan. Golongan ini. Ya, memang inilah pegangan kami, Bung Laga. Waduh, udah. Ini apa pegangan kami? Kamu orang ini udah nggak benar ini datangnya. Iya, bapak jangan ikut-ikut bapak nanti saya. Bukan. Iya, nanti saya. Saya selaku keluarga ini ya. Kita ngasih masukan ini. Iya, iya. Kita bertamu ke orang ini. Ah, sopan santun. Sopan santun, ya. Ada atur sama sopan santun merah. Sama kami ini preman besar. Nggak pakai sopan-sopan santun. Gimana sopan kami? Preman besar. Harus punya hati nurani loh. Iya. Punya tata krama. Orang takut semua. Oh, apa bapak ini? Bapak ini kalau mau. Kalau mau ini sopan sama saya. Ya ini enggak kan. Sama itu. Nanti. Apa namanya Bang Ipa? Kalau mau sopan sama saya. Jadi dia ini enggak ada tata krama. Ya itu enggak ada krama. Etika. Kameramen pula enggak ini enggak ada tata krama. Ngambil video orang mau ngomong-ngomong lagi. Ya karena saya bilang kemarin. Biar kalian viral. Nah, ini dia nara, preman nara. Nah, preman nara. Nah, nah. Ini senjata mereka ini. Takut apa gimana mau kan? Jadi andalannya ini senjata jadi. Senjata yang bagus itu sebenarnya kita datang ke rumah orang sopan santun. Sama ini jangan ngajak saya sikat, jangan ngajarin. Ini mulakan, bilang kameramen. Ya. Jangan sempat ngambil kamera video orang. Jangan ngajarin. Ini dia nih. Kalau mau sopan. Ini dia nih orangnya nih. Ini Cemong Belang. Raden nama Cemong Belang nih. Meresahkan, ini sangat meresahkan ini emang. Mereka ini jual jati Pak Haji Odeng. Udah banyak dia nih. Karena saya selalu ada. Mereka ini marah karena tidak dapat uang kalau ada saya di situ. Marah kamu enggak? Iya. Kemarin warung. Kenapa siapa yang minta lo ya? Warung. Katanya preman gede, tapi enggak ada urusan bebas mereka. Kemarin saya temuin bebas. Di apa namanya? Warung kecil ya. Jadi memalas ke tukang warung gorengan, nggak pernah bayar. Benar itu. Iya. Ngomong-ngomong aja kamu itu. Warung. Sabar Aden, sabar dulu. Iya. Kan malah apa? Kami itu langganan kami itu tuh. Tempat kami itu tempat kami makan. Warung kecil itu bukan kami pak lakukan. Ya, tapi tidak pernah bayar Anda. Ini Bang Ipal tidak pernah bayar mereka ini. Yang kusut, ya jangan nyerap robek. Kali sama sekali. Anda ini semua ada kamera kamu itu. Lagi lah. Apa yang harus saya bilang? Kita publikasikan kami saja, Bung Laga. Masing-masing. Kita publikasikan saya, Bung Laga. Benar-benar masalahnya nggak tahu nih, Bang Laga. Benar-benar. Iya. Benar. Panjang urusannya. Nggak bakal tahu kamu, Mbak. Urusannya. Ini urusan kami. Jadi di mana tempat, Bang Ipa? Di mana tempat bikin rusuh, memalak, memeras kerjanya ini? Apa aja ikut campur? Nanti urusannya apa kemana? Nanti ikut campur. Nanti ikut campur. Nanti ikut campur nih. Nanti ikut campur. Saya tetangga. Saya posisi lagi di sini ngobrol.
kalian datang dengan cara tidak baik termasuk. Iya, makanya dari kecampur nanti urusannya sama banyak orang nanti. Ini namanya ngomong. Merah nanti malahan. Jadi dikit omongannya Bang Laka. Iya. Saya nanti. Saya bapak nanti. Udah mereka dicomel Bang itu Bang Ipar. Ya pokoknya Bang Laka jangan tambah terpancing emosi kalau bisa. Iya. Cari yang baik kemana? Emang saya cari-cari kemana-mana udah berapa saya hari? Saya belajar sabar, Pak. Ya. Tapi mereka ini pulang ke sini rumah kamera. Sabar, Pak. Mau pulang-pulang yang kosong pamit-pamit, pulang tinggal pulang. Saya bisa emosi ini Bang Laka. Ya. Enggak apa-apa. Eh, sabar dulu, Pak. Sabar. Enggak apa-apa emosi. Merawat. Iya, sabar dulu. Terserang aja saya, Pak. Ya, iya. Dari Korea lah warga ini. Dari Korea yang warga ini. Selamat, Pak. Bagi pelbagai macam selalu kelam ya. Mereka tidak tahu. Selamat, Pak. Bukan pendekar ini. Tapi saat ini terlalu, Pak. Cuma kalau membangunkan harimau yang sedang tidur, mau cuma coba. Ayo. Oh, iya. Ini anak muda. Hari malam pas sedang tidur. Anak muda, harapan masih panjang tapi kelakuannya seperti ini. Bilang apa? Molaka, apa nama kamu tuh? Enggak, dia ini sembunyi di sini takut apa-apa sama kita nih. Duduk sini. Pokoknya sesuatu hal itu pasti beres kalau dengan hati yang baik. Duduk kamu ini Raden. Merokok ada. Duduk lo Raden. Petantang udah kayak juara aja kamu ini. Ini rokok nih. Semarang nih. Dari muka bukannya mau bisa ngopi. Kalau mau ngopi rumah aja bisa. Apa yang jauh-jauh sini ngopi? Santai. Emosi deh. Ini pakai batik, pakai golok. Oh, itulah dia. Andalan dia bener ini Bang Laka memang. Udah kayak enggak mumpan lagi dia ini, Nak. Ini besi bukan sembarang besi ini. Besi di tempat di Pulau Jawa ini. Iya, yang bikin heran tuh. Jangan Semarang atau Bang Laka. Ya kalau kami enggak bawa ini, dapat apa kami? Kalau bawa ini punya rumah kami. Hah? Punya motor kami bawa ini. Memang nah, mereka ini susah, Bang Laka. Duit banyak kami bawa ini. Mereka ngeyel. Ini apalagi ini cemong nih. Ngeyel. Ini kalau nggak beres ini rumah kamu nanti mana cari, Bang Laka? Kamu udah sempat atau lambatnya rumah kamu mana cari? Bunyi kalau bisa kami bakar di rumah kamu. Ini udah kadang tahu. Rumah kamera main aja bisa kami temukan di sini, Bang Laka. Siapa macam kamu? Siapa? Kok bisa tahu rumah kamu? Nanti saya bakar rumah ini nanti. Kamu orang dari mana taunya? Bakar rumah ini orang ini, ribuan orang kamera ini. Kameramen, jangan ini kamu, semua saya sikat kamu. Ke publikasi ini dia cemong belang, nah ini dia Raden nih. Ay. Ini orang meresahkan ini mereka nih. Sabar, kita sama-sama. Santai dulu, tidak usah merasa gerus. Marah-marah, tapi kita ngobrol. Ya ngobrol, memang beginilah model kami ngobrol ini. Mau duduk gimana? Sekali lagi bilang ini nih, Bang Laka ya, saya bilangin ya. Kameramen itu biasa-biasa jangan bawa lagi itu. Kalau enggak nyawanya kamera hilang ini. Apa urusan sama saya? Ya bilangin Bang Laka ini. Bang Laka yang bilangin ya. Saya bawa kalau kamera yang bilangin beda nanti urusannya. Iya, tidak boleh ya. Saya bawa kameramen biar dia bisa publikasikan sepak terjang Anda. Iya, biar tahu kelakuan kalian ini kayak gimana. Ini viral nih video ini. Ya enggak apa-apa. Sekarang tuh namanya cincong mau ini. Jadi mau apa sekarang semuanya? Iya. Mau apa basing barang ini? Ayo terserah. Beri aja Bang Laka, kasih tahu dia nih. Saya ada di depan Anda ya. Sepelajaran yang mereka ini emang. Mau dituja, mau dibacok, mau diemprut, ayo silakan. Ngomong pasti celana aja udah punya. Ya begini sopan, iya kan men? Iya, ibu gue. Apa namanya elegan? Mau gimana lagi? Stylish Bang Laka. Apa itu? Jangan tua aja berada itu. Stylish Bung Laka ya? Sebagai pahlawan-pahlawan yang dulu. Gitu men. Ya itu kan pahlawan, ini mah celana beda ini Bung Laka. Mana samanya celana mau?
masuk kampung kami. Gak ada yang namanya pahlawan tanpa terlihat tanda jari seperti mereka ya. Tapi kalian pahlawan siangan. Iya kan? Pahlawan siang apa? Bentar aja kau melihat sini. Minta diadem. Padahal banyak kalau masyarakat bukannya yang geram karena ulah anda ini. Pemberani benar mah. Ay. Nah. Motor yang dapat si kau tadi dijual kan? 3 juta aja. Nah, udah meresah lagi mereka ini. 3 juta jadilah. Inilah. Jadi kalian duit ya. Jadi dia orangnya. 3 juta jadilah. Sabar dan pantang bisa sabar. Ayo. Wah, apa mau enggak? Masuk deh, baca. Tangan benar. Ya, entap ini. Jaga ini ada kameramen itu. Nanti selip-selip enggak tunjang itu. Ya, kalau ada di sini tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tak perlu menghargai ya kalau kalian arogan seperti itu. Tidak perlu saya hargai. Yang saya hargai kalau orang sopan, punya moral, ya. Saya hargai. Ya. Keluarkan lagi kata-kata mutiaramu. Ya, Maga, keluarkan lagi kata-kata mutiaramu lagi. Dalam dia sekarang marah baik itu. Mulak dengar kata pelanggan. Ayo. Di mana tempat pasti akan saya kemudian. Sikat aja udah ngapain? Ayo. Baik orang kayak gini marah nih semua tadi. Nanti kita datang ke sini kita bakar rumahnya. Udah tahu yang penting kita udah tahu tempatnya tinggalnya di sini deh nih. Kameramennya enggak tenang kalau kameramen. Enggak bakal tenang. Enggak bakal tantain rumahnya. Iya. Saya enggak takut. Iya, ya. Saya nggak takut sama kamu. Kamu mau ada masih ada keluarga ini. Ada keluarga. Kamu ada keluarga ini. Kamu saya habisin kamu. Ayo, kita masuk ini jalan merah ini. Semuanya. Ayo buktikan. Kalau anak-anak muda seperti anda hebat, ayo buktikan. Ada. Lanjutlah. Bungkus ini. Kalau muak nih mau keluarga ini. Kamu mau nih keluarga ini. Jantung anda itu ada pencemong ya. Belang kok selalu benar men bus empat aja koyak anak dari padangnya tadi saya lihat ya anda jual coklat cayo ya jual coklat warga kalian ambil ya. Hah? Itulah ya. Kalian nah, tidak usah dengan mulang itu. Mau jual apa dengan masing? Mau coklatmu apa yang tingginya besar? Jangan kan? Anda jual ya. Tidak kasihan dengan warga sini. Enggak lah. Mau coklat, mau kopi, kami jual semua. Yang penting ada nilai duitnya. Tanam tumbuh. Coklat kalau udah semobil mulaka. Rumah ini nih. Nanti kalian jual. Nanti punya Pak Jodeng, tandanya kalian jual. Ya. Sekarang kami ini nanti rumah ini. Kalian sekarang warga yang punya tanam tumbuh, kopi, coklat, kalian jual. Tidak ada urusan itu, Pak. Tidak ada urusan apa? Duit, tenang nih, duit. Ini kemana kan uang coklat ini? Ayo. Sudah habis poya-poya. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak.
Duit cuma 5 juta tabung aja. Karena duit ah. Walaupun sedikit keluarkan untuk infak, Raden. Iya. Setidaknya ini setidaknya ya. Saya pikir kepada Anda. Siapa tahu-tahu pulang kamu? Apa tahu-tahu? Saya pikir kepada Anda ya, kalau masih sekali-kali dalam tubuh warga sini diambil, fatal lagi banyak. Patal-patal baru coklat makan enggak ada besar gimana ya maksud saya ya apa juga kami sikat yang ada duitnya maksud saya hasil penjualan itu apa namanya coklat ya bagi-bagi lah rezeki buat teman-teman. Hei 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 ngomong apa ini hah lu lucu lah ini ya. Saya mau bilang ini. Ledek benar dia ini ledek benar dia ledek. Ledek. Hah? Ya. Di coklat kecil di ledeknya deh. Ledek. Hah? Belum masuk padek ini perutnya. Belum masuk padek ini perutnya. Mau besar mau kecil ya. 5 juta di ledeknya kecil mau benar segitu. Mau 1 kintal. Ketawa deh Aden. Mau 1 kintal. Di atap nih. 2 kintal. Berbagi lah dengan teman-teman ya. Oh jadi Raden ini tadi ngejual coklat ya Bung Gaga? Enggak, saya tanya Bung Gaga sekarang. Bung Gaga tahu dari mana kalau saya jual coklat. Itu. Anda belum tahu. Eh, dan benar enggak, Bung Laga, coba dengar. Apakah bisa dibagikan dengan orang-orang atau kawan kita atau impak? Hah? Oh, itu tidak boleh. Tidak dinarap. Tidak boleh. Berapa anam itu? Maksudnya ya. Hah? Uang yang hasil kejadian tadi yang maling coklat ya. Kan tadi ini udah izin apa enggak? Sudah ada. Izin apa? Hoi, kamu nih. Cengah-cengah kamu nih. Ya, tinggal kita. Iya. Mentang-mentang ngasih kunjal coklat. Duitnya kecil, ketawa-tawa deh ini. Ya. Tapi cemo udah saya kasih kalau lu coklat. Tanya sama cemo. Bagi dua tadi mau. Bagi dua tadi. Saya ya. Ngobrol. Kami ini bagi dua tadi. Ngobrol-ngobrol tapi tak usah tegang. Itu saya. Diselingi humor dikit. Iya kan? Diselingi humor dikit. Jangan sampai kita ngobrolnya sana marah, emosi. Ya memang cara kami seperti ini. Terima kasih. Gak bawaan kami seperti ini. Dikit, Bung Laga. Bagi kami itu enggak, sekarang saya mau nanya Bung Laga. Pergi sebentar sudah habis. Mau ya. Mundur dari kehidupan kami, mau ngikutin kami terus apa gimana? Kalau mau mundur kamu aman. Cuman kalau kamu intalintil, nanti saya kerahin semua nanti. Bung Laga ini kan telah berjanji, men. Hmm? Ya, anak muda ya. Sudah berjanji. Cukup 1, 2, 3 kali Bung Laga ini di lembah penistaan. Jadi saat ini, mulai saat ini, kedepannya saya akan berbakti kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Gak ada duitnya, itu Bung Laga. Lebih baik ke kami. Ya walaupun gak ada duit, kalau aja bahagi ya, bagaimana? Bahagi ya, dari kelar, gak bahagi ya, kalau duit. Teruskan, kamu bisa aja. Bung Laga, teruskan pembicaranya. Jangan putus. Bangsa dan negara itu apa itu bangsa apa bangsa? Bangsa dan negara maksudnya gimana? Hah? Saya mau bilang ya ini ingat ya Raden. Saya minta kalian berubah. Jangan sampai kehidupan ini Anda buang dengan sia-sia Raden. Ya cuma Melaga sampai berbuih pun Melaga itu ngomong kami gak akan berubah. Inilah. Raden ngeyel. Ngeyel tetap dengan pendirian Anda. Kita berubah. Kalau Anda bisa menjamin hidup kami Melaga, kami berubah. Kebutuhan kami Anda penuhi, kami berubah. Apa Anda sanggup? Kebutuhan hamba-hamba Anda sanggup gak? Lihat dulu ya. Kebutuhan hamba-hamba Allah itu telah diaturnya. Jodoh mau rezeki yang apa sudah diatur. Tapi sejatinya manusia kan berikhtiar. Berusaha. Nah itu kami yang berusaha. Ya berusaha. Kami berusaha Melaga. Tapi dengan cara tidak benar Anda. Ya benar. Kan menurut kemarang udah benar-benar itu. 100% benar, paten udah. Kami benar yang besar, Melaga. Butuh duit 25 juta, sanggup ngadain? Walaupun uang besar yang sanggup yang ada ini ya. Tidak menjamin haji kalian bahagia. Hati-hati. Hati tenang kalau banyak duit. Mau kemana-mana, bebas kalau banyak duit. Mau apa-apa, bisa. Banyak bacot ya. Bukannya banyak bacot. Cuma ngasih saran aja memulakan. Kasih hati lemah lembut. Kami saja lah.
kalian masih tetap keras, tidak mau lunak sepertinya. Sekarang ini sudah otot kawat tulang saja. Kita akan bisa lunak lagi. Eh, buktikan, buktikan. Nggak ada yang kalian takuti di sini, Bulaga. Bulaga akan sing-singkan dengan baju untuk madam kalian. Biar ruang gerak tangan ini bebas. Ayo. Takut, ayo. Ayo. Ini kamu lihat. Baju-baju. Ini. Kalau bisa buka baju kamu untuk buat rumput penjara ini. Masuk ini tadi. Ayo. Ayo, sinar si Ben. Ayo. Ayo, Raden, ayo.
Oh, anjir. Ayo, mau kemana kalian? Ayo, ayo sini, ayo.